Dari kejuaraan dunia angkat besi 2019, lifter putri Lisa Setiawati berhasil menyumbang emas pertama bagi Indonesia dari nomor clean and jerk dan perunggu pada total angkatan kelas 45 kg putri. Di nomor clean and jerk, Lisa Setiawati berhasil mengangkat beban 95 kg pada angkatan keduanya. Lifter 30 tahun ini menempati peringkat pertama untuk nomor ini dan berhak membawa pulang medali emas pertama bagi Indonesia. Sebelumnya di nomor snatch, Lisa melakukan angkatan 70 kg dan berada di peringkat ketujuh. Dengan total angkatan 165 kg, Lisa menduduki peringkat ketiga dan meraih medali perunggu.